Kita hargai atas replik yang diajukan oleh jasa penuntut umum, nanti kita akan jawab di duplik minggu depan, hari Kamis besok. Kita serahkan kepada majelis hakim yang seadil-adilnya, tetapi kita fokus terkait dengan penghapusan pidana yang sudah kita jelaskan di pledoi kita. Ada yang disampaikan Richard kasih ke Bang Roni sendiri? Tidak ada, dia ikhlas, dia sabar, dia sampaikan bahwa ikutin proses ini dengan baik. Nanti duplik. Pengajuan amicus curiae itu gimana tanggapannya Bang? Ya, kita apresiasi atas yang disampaikan oleh teman-teman dari amicus curiae bahwa ini merupakan aspirasi dari masyarakat melihat bahwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator, tentunya masyarakat beranggapan bahwa tuntutannya lebih tinggi dari terdakwa yang lainnya. Nah, ini adalah aspirasi dari masyarakat dan kita hormati, kita hargai. Oke? Kita fokus kepada proses hukum ya. Oke, teman-teman.